Jalannya rek. Kalau malam, wah, kalau jalannya ini bagus kalau ini. Nah itu jembatan, kok jembatan, jalan tol. Lihat bawah jalan tol. Jalannya sana, kalau yang sana, oh itu ambulannya aja kesasar. Kalau masuk ke sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RC Malang Channel. Oke, kali ini saya akan melakukan jalan-jalan lagi atau menyusuri bypass jalan bypass Gempol. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan sudah mengeklik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, ini pada siang hari ini jam 12.04. Tadi habis nge-vlog ke Mojokerto dan ada keperluan sedikit ke Mojokerto. Nah, ini kita berada di jalan bypass Gempol. Untuk jalannya ya begini nih, soalnya jalan ini ya mayoritas ya kebanyakan dilewati ini. Wih, sebelah kiri ini truk gede-gede. Nah, ayo nutup tas ya. Anginnya gede ya. Nah, ini ada jembatan penyeberangan, cuma jembatan ini tayangan atau berkarat. Waduh, jalannya enak jalannya. Sik, gak mau no, iki lo ngeklik no tas sangat. Ini saya perjalanan mau ke Malang, mau pulang. Oh, sekalian tadi mau sebenarnya mau nge-vlog ke Sidoarjo. Kapan-kapan lagi ya, wis. Kalau wis ya. Nah, oke. Jalannya rek. Kalau malam, waduh sepi pasti nih gini. Soalnya ini sebelah kanan dan kiri ini kayak banyak apa perusahaan-perusahaan. Aduh. Ini kok jalannya enak ini. Sipi, waduh. Kayak itu, jalannya kayak waktu di jalan arteri. Waktu dulu tapi, kalau sekarang ya bergelombang cuma enggak parah seperti dulu. Wah, panas rek. Kalau video dan apa nge-vlog ke Mojokerto ada 2 episode untuk perjalanan menuju kota Mojokerto, ada 2 episode dan yang satunya keliling-keliling, jadi spesial Mojokerto ada 3 video, 2 untuk perjalanannya dan 1 untuk kelilingnya. Ya kapan-kapan tak ke situ lagi. Sini jam tempat kawasan industri jalannya ya beginilah jalannya. Kalau estimasi lihat di Google Map itu ya sepanjang jalan inilah nanti berakhir di atasnya peron, itu hanya 9 menit. Tapi kalau jalannya kayak gini ya lebih kalau 9 menit. Lebih keren. Leduk. Oke, anak gajah. Wah. Oke,
waduh ada pasir ini. Waduh ini gak ada polusi udara ini. Maskerku saya gak saya tembus kan. Wah, kalau jalannya ini bagus kok ini. Nah itu jembatan kok jembatan jalan tol Malang Surabaya juga bisa itu. Ini lewat di jalan ini. Sini ya, karo ya. Enggak tahu jalan. Asik. Porong, Bangil. Oke, kita ke Bangil ya. Lewat bawah jalan tol. Jalannya sana, kalau yang sana. Oh, itu ambulannya aja kesasar. Kalau masuk ke sana ke itu masuk jalan tol kalian. Nah ini loh ya apa jalan ini krek. Wah harusnya lewat yang situ Bromo. Oh iya wis tak puter balik ya. Nah puter balik harusnya yang kiri tadi. Oke, muter-muter di jalan itu bypass. Bypass Porong. Nah, itu Porong kiri. Nah, kanan tadi. Kalau ke sana ke Bangil. Nah, kita ke Porong. Loh, tapi jalannya kok iki sih? Wis gak apa-apa lah. Yuk, mohon maaf tak langgar. Ya keliling-keliling di Porong lah ini. Panas sih. Orang umum. Panas sih orang umum. Nah ini guys nyambur truk ini guys. Ampun. Aduh. Ampun. Ikat kiri aduh. Wah ini ini jalan apa ini? Karena tulisan nih. Kalau ada tulisannya tak bacakan. Gempol. Gempol tak tapi tulisannya. Sik tak wocoh-wocoh. Ada hotel sebelah kanan. Tempel Gempol Pasuruan. Oh ini berarti jalan Gempol Pasuruan kali ya. Oh ini kondisinya kondisi di Porong jalan tempel Porong. Nah ini kita lewat bawahnya jembatan atau jalan tol ini. Nah atasnya jalan tol. Nah ini aku gak ngerti darah ini. Oh Gempol ya ini Gempol patuk Gempol. Wuh panas sih. Tapi lah orang sini mungkin biasa loh. Aduh pewanas. Terus ada ini truk alon-alon. Terus lengkap guys. Just jalan ini. Ini berada di kawasan Gempol ya. Tak pasnya setengah satu ya. Nanti tak closing. Soalnya tadi judulnya menyusuri itu jalan bypass Gempol, bisa judul ke ini. Itu ada polsek Gempol ini sebelah kanan. Eh, tak tutup aja double visor bu. Wah, tuh. Parah jalan ini. Parah,
pakai alon-alon. Woi. Nah, kantor desa Gempol. Oh, ini desa Gempol ini. Ya sini es penyu menyusuri itulah apa jalan arteri bypass Gempol dan juga ya jalan-jalan sekitaran Gempol gitu ya. Ini apa yang diberi tempat rel lah ini, rel kereta api. Waduh, panas sih. Oke, terus judulnya nanti, judulnya apa raro? Ini judulnya, ini judulnya, ini judulnya. Oh, tembus yang ini loh. Nah, tembus yang ini. Waduh, ngeri lewat kayak ini penak. Balik-balik mana? Oke, untuk video tak closingnya sampai sini aja, atau tak tutupnya sampai sini. Jangan lupa, itu depan ada Gempol Pasuruan, masjid besar. Oke, bagi teman-teman, jangan lupa langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi. Oke, aku tak pulang habis ini, perjalanan langsung ke Malang. Ya nanti kalau ada momen-momen yang bagus tak bikinkan konten momen yang bagus. Oke, kita yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Waduh panas sih. Jos, jos, gandos, panas.